Halo-halo saudara-saudara semua. Saya nama Andy. Hari ini saya nak review satu kereta Proton Saga Priawen 1300cc 2009 manual modern dia. Okey, mari kita tengok yang ini kita condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang ajaran satu lau bagi customer tahu ini kereta India dataran lega luar macam mana. Okey, let's go. Okey. So yang ini kereta harga dia before 10,000 ke bawah. Tolong tengok habis ini video bagi tahu kereta condition macam mana. Nanti I bagi tahu harga dia. Okey. So yang ini kita body memang mau satu lezat lah. Kalau mau cantik, kalau untuk pakai kerja, so far okey lah. Dia mencak macam ni pun okey jugalah. Sebab dia bukan macam sangat habis lah dia mencak. Dia okey lagi. Dia cuba leka losak itu sahaja. Okey. Dengan bumper sini lah depan ada cara-cara sikit. Lampu pun sudah jadi kuning lah. Boleh tengok. Okey. Ini pun ada sikit-sikit kena tak cantik lagi lah. Nampak lah. Semua sekali memang tak banyak cantik lagi lah. Untuk kalau mau kerja pakai okey. Sini ada gemek sikit. Tengok. Mangat sini. Okey. Sebab yang ini kita original cap dia. Original cap dia. Okey. Leka memang sudah habis. Tengok. Bagi tahu lah. Okey. So dia pun pakai itu biasa lim sahaja. Okey. Tayar bunga sofa ada lagi lekat 30% sampai 20% macam inilah. Okey. Dia pakai mesai 175 70 13 jim. Okey. So cermin dia sofa I tengok macam ni, so tak ada bicara apa. Semua okey. Tengok. Okey. Tak ada apa masalah dia lah. Okey. Belakang dia punya tayar pun bunga masuk tangan ada lagi lekat 20% macam inilah. Bagi tahu lah kereta condition macam mana, bagi tahu. Depan sama juga hingga lekat 30-20% macam ni. Okey, tapi boleh pakai lagi lah tayar dia. Okey, tutup kawan sama sekali ada. Okey. Nampak lah condition dia macam ni. So ini untuk kerja pakai okey lah, manual mah. Biarpun pun jangan takut dia rosak. Okey, so kita tengok talan. So talan so far okey lagi. Tengok seat dia. Nampak tak semua okey lagi. Very nice lagi. Ini kereta one owner, first owner pakai sampai sekarang. Tengok talang semua yang original. Ini kita pun suruh siap Puspacom. Kalau you nak tengok laptop, I pun boleh bagi tengok. Okay, tengok tepi. Okay, tak ada masalah apa ni. Sama juga original gun sampai bawa. Tengok marking dia semua tu. Okay, sampai bawa tengok. Ini kita pun 100% janji tak terpanji ni kereta. Okay, I ambil kunci. Kunci pun sama mah, macam ni original. Okay, so kita masuk talang. Kita start. Free gear, aircon tutup dulu. Okay, start. Okay, I tutup dulu. So, I kasih tengok lagi sekali. Dia punya seat semua. Tutup tempas ini so far okay juga. Nampak lah, semua cantik lagi. Tapi sama, I buka aircon dulu. Panas. Okay. Tengok semua sekali. Ini memang tak ada airbag. Ini low spec ni memang tak ada airbag. Okay. Tengok, tak ada airbag ni. Okay. Marish dia pun jalan, tengok 132-160km sahaja. LPN semua ada function dia. Okay. Service time semua dekat sini. Kereta memang ada jaga, ada service mia. Atas semua-semua okay juga, tengok. Console pun cantik juga. Radio semua original, tengok. Okay. 5 gear. Memang ini kereta untuk jaga-jaga betul-betul lah ini owner. Sebab dia pun untuk macam kerja pakai sahaja. Sekarang dia dapat wang lah, tukar kereta baru. Okay. So sekarang kita tengok depan habis, kita tengok untuk belakang. Nampak tak belakang? Memang janji tunjun ini kereta. Nampak belakang seat macam tak ada tutup ulang . Macam baru-baru lagi . Tengok, dia span semua okey. Carpet pun sama original semua sekali. Nampak tak semua sekali. Paki tau. Atas sampai belakang. Okey. Belakang memang tak ada power window lah. Itu untuk pakai menu sahaja. Okey. Tengok tepi gun semua sekali original. Memang janji semua yang original. Okay, so sekarang kita tengok untuk belakang. Kita lama-lama kita pun kasih tahulah kereta condition so far macam mana. Bukan cinta-cinta cakap saja. Kita pun nak cakap betul-betul semua sekali. Tengok semua tepi. Okay. Tengok dalam bersih semua sekali. Memang janji cantik. Tengok original. Okay.
Sama original gam semua sekali. Ha, tutup carbon semua sekali ada punya. Okey? Kita tunjuk tengok spare tire dia. Nah, back semua ada, set semua ada. Ha, tengok tak? Memang cantik ori-ori yang ini kita. Ha, pakai memang setak ini kita. Nanti saya kasih test, saya bagi tengok. Okey. So, kita tengok tunjuk power. Ha, nampak? Okey? So, kita tengok sama nombor 3 pintu. Ha, tepi semua sekali. Memang cun-cun lah. Original. Sampai tepi semua sekali. Semua originalnya. Okay. Sama juga buka tengok. Papan dia semua sekali. Tak tercara apa-apa ni lah tengok. Very very nak lagi. Tengok tepi semua sekali. Okay, sampai bawa. Okay. Nanti saya lupa test power window. Tengok boleh guna lah. Tak ada masalah ni. Tengok lah semua sekali. Aircon very very sejuk lah. Very very sejuk lah. Okay, so tengok habis. Tutup balik. So sekarang kita buka tengok molek macam mana. Tengok engine semua sekali. Okay, kita buka. Hari ni sangat panas. Tapi tak apa. Ini I make kerja. I mesti mahu kasih customer tahu kereta condition so far macam mana. Okay, so nanti berapa cc horsepower I tulis dekat sini, I bagi customer tahu. Okay, so kita tengok atas dulu. Semua ori ya, tengok gun dia tepi. Memang cantik-cantik ni. Okay, screw semua pun tak ada buka ni. Original ni, sak itu, dia ni tu kalau apa, kalau dekat sini. Okay, tengok tepi gun. Semua original, tengok. Warehouse semua. Tanner. Ganjil betul-betul ni, semua ori-ori. Tak ada kena langgar ini kita. Tengok. Kipas ada jalan. Okey. Semua sekali ya. Tak ada apa-apa salah. Tengok. Itu air keluar. Aircon ni. Nampak tak air? Aircon ni air. Tengok. Very very sejuk ni kita. Okey. So kita tengok tujuh bawah. Ada lagi tak lagi. Tengok berapa. Okey. So kita tengok habis. Kita tutup balik. Okey. So sekarang kita pergi test ride ni kita. Condition so far macam mana? Okey, tadi I lupa sini set di power window. Okey, ada function dia. Tengok semua ada function dia. Okey. Okey, so sekarang kita pergi test ride ni kita. So macam mana? Okey. Menu 5 gear. Okey, kita adjust seat dulu. Dekat sini tepi. Ya, dekat sini bawah. Okey. Okey. Handbrake reverse. Nombor 1. Pakai menu memang susah eh. Sorry apa lah. Pakai menu memang sedap lah ini kereta. Tengok. Masuk 2. Dekat semua tu tengok. Janji betul I memang suka pakai menu. Boleh main pick up dia. Minyak pun jimat. Tengok. Masuk 3. So tengok belakang sini jalan, so okey juga. Dia pun tak ada sangat bising ke apa, ada rosak tengah dia main bunyi, tak ada lah. Okey. So 2. Okey. Sini tak cantik tengoklah. Kita try, kalau ada lubang-lubang masuk. Jaga sikit sini, takut atas kereta motor keluar, simpang dia. Okey, tak ada keluar. Kita jalan. So tengok. Okey ni, kereta ni. Memang setak ini kereta. Masuk 2 je. Sekejap, ada kereta cepat. Tengok. Nombor 1. Nombor 2. Kita pakai 2 saja. Wah, hari ni sini kita penuh. Saya nak test daisat pun ada sikit susah. Depan sikit lah. Depan kurang kita. Yeay, kita dia suruh keluar. Okey. Saya buka signal dulu. Pakai dia tahu, nanti dia boleh keluar. Dia pun sama saga, tapi dia modem baru sikit. FL itu. Okey, kita jaga kereta, kita pusing. Sekali pusing, kita nak tengok lah. Kita kami ingat kau sikit.
Okay, line start cantik, tak ada masalah apa. Kita pusing balik ke sini. Okay, ini kita mau macam mana. Okay, kita pusing. Okay, tengok minyak. Okay. Okay, janji line start, no problem lah. Masuk dua. Okay, tengok ada motor lah. Oh, jaga mi sini. Saya cakap motor kadang-kadang keluar mi. Ha, nombor 2, nombor 3. Okey. Ini untuk kerja pakai memang setap lah. Aircon ada, power steering ada, minyak pun jimat. Tengok. Ha, nombor 3 gear sekarang. Okey, masuk nombor 4 gear. Tengok. Pakai setap. Kereta lah, condition so far tak sikit, tak cantik saja. Lain-lain semua okey, no problem. Aircon pun sejuk. Ha, nombor 5. Tengok masuk. Okay, gear semua no problem. Masuk semua sekali, tak ada masalah apa. Very very nice. Kalau betul-betul minat, you datang sini, I parking you test drive ni kereta. So you boleh tahu lah condition macam mana. Ada lubang masuk pun okay. Tengok lah, memang cantik ni kereta. Tak payah buat apa lagi ni. Terus boleh jalan, terus boleh beli, terus bawa balik saja. Service time semua pun surat ada. Ini terus kalau you ada kerja, nak pakai untuk kereta, bawa barang ke apa, ini boleh. Tak ada masalah. Minyak pun jimat, tengok. Okay, so ini I agak-agak test, kasih customer tahu sajalah. Kalau betul-betul minat, nanti you datang ambil kereta sini, jumpa sama saya. I bagi tengok lagi sekali ni kereta, dengan test ride ni kereta. So sekarang kita balik, kita main ofis, kita cerita untuk ini kereta harga lah. Okay. Ini simpan lah, tengok. Memang kereta banyak. You nak keluar, you itu ada sikit kung fu. Tengok, kita keluar sikit. Okay, keluar sikit-sikit dulu. Jaga-jaga, pelan-pelan. Okay, jaga pelan-pelan. Okay, jalan. Ini simpan, tengok sana, tengok sini. Tengok sana, tengok sini. Baru pelan-pelan keluar. Okay, masuk tiga. Okay lah, ini kita betul-betul janji okey ni kita. Semua original barang dia. Kalau mau cantik, satu layer cap baru sudah cantik. Itu saja. Dengan lampu lah, lampu depan dua air rasa pun nak kasih tukar lah. Sudah jadi kuning lah. Ada sikit cari, ada masuk sikit air. Itu saja. Ini tiga barang kasih tukar so okey. Okey. So sekarang kita parking balik dulu ah. Nanti ah. Libas. Okey. Itu levers, dia tak ada sensor. Itu saya pun nak kasih tahu. Tengok saya masuk punya time, dia tak ada titik-titik apa pun tak ada. Okay, kita jaga betul-betul, pelan-pelan, kosan. Parking dulu, okay. Parking betul-betul. Okay, cantik. Masuk free gear, handbrake. Okay, kecil sikit. Okay. Okay, so kawan-kawan semua, kalau yang minat ini kereta Proton Saga PRN 1.3 manual tahun 2009. You boleh datang cuma sama saya. I nama Andy. Alamat telefon sebelah kat sini. Okay, so yang ini kita harga, I jual set tukar lama sama Puspacom RM7,900 sahaja. Kalau betul minat, datang sini tengok sama-sama ini kita, sama test ride ini kita. Puspacom P5 semua I pun boleh bagi tengok. You boleh WhatsApp sama saya. Okay ya, see you later. Bye.